sebenarnya semuanya sih sama aja ya, yang namanya pekerjaan gitu kan. Kita mau duduk-duduk doang, kita mau tiduran aja gitu kan juga capek. Cuma sebenarnya sih ya sama gitu. Kalau di lokasi syuting, gue kan nunggu scene-scene orang gitu kan. Misalkan hari ini schedule ya ada 10 scene gitu. Cuma gue diambil yang ketiga, apa yang kedua gitu. Nah terus itu kan jadinya ya, gimana ya? Terus kan gak jadi, kok gue kan perempuan ya, kok gini ya? Masalahnya. Terus kan ya jadinya kayak begitu gitu. Jadi lebih, ya sama aja sih. Di sini juga lebih banyak tiba-tiba manja ya. Secara punya sendiri, terus kalau misalnya di lokasi malah kadang-kadang kebanyakan bete gue. Oh gitu. Iya, karena kadang-kadang kita datang siang baru diambilnya sore atau malam kayak gitu. Sebenarnya sama aja kan orang-orang. Iya, sama aja. Ya, selama ini zaman dulu zaman dulu juga udah pernah tajin melintir apalagi sekarang ditambah rocker boba ulala yang kambang. Ulala di mana? Tapi ini kan gue masih comeback tapi ini masih nol karena ya itu tadi kan aku bilangin kan nggak tahu bisa nutup atau enggak baik ceritanya masih susah mantap emberan begitu ceritanya lalu kemudian lalu ini udah lama rambutnya kayak gini udah 2 tahun saya Liberty Madrid dos. Ini ceritanya gue kabur dari jadi udah dituin waras jadi ya keluar gitu. Oh iya, waras jadi jadi setiap hari stay nih di sini. Setiap hari stay di sini. Banyak banget ya pastinya. Emberan pastinya. Tapi ya terima kasih juga buat Revy Lovers karena banyak juga fansnya Revy. Yaitu namanya Revy Lovers ya pada poti-poti datang ke sini bikin TikTok bareng thank you for supportnya dan juga doanya ya main-main lah kesini kita nongki-nongki manja coba lagi ya apalagi langsung di handle sama aktris ya nih ya aktris Revy Mariska kalau nggak tahu cari di Google ya saya cari di Google nggak usah boba doang ya pasti banyak kan usaha di luar ya cong ya iya sih apa aja saya di luar kemudian Revy Mariska tuh punya produk ya pakai brand gue sendiri itu pakai tas dan juga perfume lalu juga ada ini roket boba sini itu Revy Mariska jadi gitu ceritanya iya jadi zaman sekarang kan bisnis itu banyak yang jual nama ya banyak jual nama aduh oh gue udah kenal lama lo sama Revy Mariska oh gue udah kenal lama sama ini gitu terus tiba-tiba orang main percaya gitu aja nggak taunya malah bisnis tipu-tipu malah bohong kayak begitu ceritanya maaf banget ya aku lagi malbora gitu ya oh lagi malbora ember oh jadi lagi mabora-mabori enggak kan waras waras ini kita lagi waras-warasnya iya, kita lagi waras semuanya ya lagi klarifikasi soal boba terus apa sering enggak